Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, dan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurma Ramadhani Fauziah dari kelas 8B. Saya di sini saya ingin menyampaikan visi saya menjadi calon ketua OSIS periode 2019-2020. Sebelum saya menyampaikan visi saya akan menyampaikan tujuan saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2019-2020. Tujuan saya menjadi calon ketua OSIS adalah, yang pertama tentunya, untuk memajukan OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri menjadi organisasi yang berkualitas dengan mengembangkan sikap tanggung jawab, bijak, dan dapat memastikan keputusan yang tepat dan adil. Saya adalah menjadikan organisasi OSIS ini menjadi organisasi yang berkualitas hingga dapat menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri. Misi saya yang pertama adalah meningkatkan kinerja OSIS dan melanjutkan tongkat estafet menuju arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan antar para siswa dan para organisasi. Yang ketiga adalah dapat menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri. Lanjut lagi, masih ada lagi? Sudah, oke ya, tepuk tangan untuk Norma dari 8C. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi tepuk tangan untuk Norma Ramadhani. Salam perhatian, ya. Salam diperhatikan di rumah dan sampai ada yang rame. Dipersilakan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, serta teman-temanku kelas 7, kelas 8, 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk di pagi yang cerah ini, kita saya menyampaikan visi dan misi saya di depan ini. Sebelum saya menyampaikan visi saya punya program kerja yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu organisasi agar lebih baik. Yang kedua, membuat sekretariat dan bagian tugas pada pengurus OSIS yang merata. Yang ketiga, membuat kesepakatan antar pengurus OSIS. Selanjutnya, yang akan saya sampaikan yaitu visi saya, yaitu yang pertama, menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri organisasi yang berkualitas tinggi dan dapat mengharumkan alma mater sekolah. Yang kedua, menyalurkan minat dan bakat siswa melalui event atau kegiatan yang diadakan oleh OSIS. Yang ketiga, membangun suasana atau kegiatan sekolah yang aman, nyaman, dan produktif. Setelah visi, saya akan menyampaikan visi saya. Yang utama yaitu
pendidikan SMP Negeri Wonosiri, sekolah yang bermartabat dan dapat mengharumkan nama sekolah mulai dari akademik maupun non akademik. Yang kedua, membangun kesadaran siswa dengan kebersihan dan kenyamanan sekolah agar siswa dapat nyaman saat sudah di sekolah. Yang ketiga, menjalankan tugas sebagai ketua dan pengurus OSIS dan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi tampilan yang kedua dari calon ketua Jasmin Rizadi dari 8A. Untuk yang terakhir, calon ketua OSIS untuk yang terakhir, nomor urut 3, Santika Dian Atasa dari Selatan Bu, Timur Selatan. Pidato yang teriak. Pidato yang teriak di belakang. Oke, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, serta teman-teman kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri periode 2019-2020. Visi saya sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri adalah ingin membentuk OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri sebagai organisasi intra sekolah yang lebih baik dan berkompeten daripada tahun sebelumnya. Kita juga harus tetap menjaga dan mengharumkan nama SMP Negeri 1 Wonogiri dengan siswa-siswi yang berkualitas dan berprestasi dengan berlandaskan iman dan takwa sebagai calon pemimpin bangsa. Untuk mewujudkan visi-visi saya memiliki misi. Yang pertama ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan prestasi, minat, serta bakat siswa dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Yang ketiga ialah mempererat rasa kekeluargaan antar siswa yang ada di sekolah ini. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang indah dan bersih, serta mengembangkan dan meningkatkan program kerja OSIS yang sudah ada di tahun sebelumnya. Visi misi tersebut akan saya wujudkan dengan program kerja OSIS, yaitu menerapkan sistem 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, mengadakan kegiatan berbagai macam lomba pada hari besar nasional dan hari ulang tahun sekolah. Yang ketiga adalah memperingati hari besar keagamaan dengan contoh Hari Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita adalah pelajar-pelajar SMP Negeri 1 Wonogiri, karena kita adalah siswa-siswi harapan negara, dan karena kita adalah calon-calon pemimpin bangsa, saya Santika, saya siap menjadi ketua OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri periode 2019-2020. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sekarang bahasa nomor 3. Untuk berikutnya, Bapak Pangkas juga bisa memberi sambutan sedikit untuk kegiatannya. Bapaknya sangat pusing dari para siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi aplaus yang meriah dulu untuk ketiga calon. Yang pertama, saya ikut bangga karena ketiga calon itu termasuk penerus
profesi saya. Karena Pak Dino dulu juga ketua OSIS kan begitu. Jadi setidaknya di era anak-anak ini masih geliat penuh semangat untuk menjadi ketua OSIS. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Bukan hanya untuk ketua OSIS, tetapi persoalan berorganisasi ini menjadi modal bagian karakter hidup seluruh siswa. Sekali lagi, seluruh siswa. Entah itu kalian di Pramuka, di PMR, di pengurus kelas atau yang lain, akan memberi bekal Anda untuk jenjang pendidikan berikutnya dan bahkan sampai terjun di dunia kerja dan masyarakat. Tadi saya ngobrol-ngobrol Bapak Ibu Guru loh tadi. Jenengan waktu SMP mesti bisa ngomong di depan forum runtute kaya anak-anak itu tadi kan. Iya Pak ya. Katanya Bapak Ibu, kuno SMP mendereng layak ngomong apa begitu. Artinya anak-anak sekarang ini yang didukung dengan teknologi yang tinggi, didukung dengan gizi yang lebih mapan, itu ya Pak Bu ya. Secara gizi lebih mapan ini anak-anak daripada pendahulu-pendahulu ini. Maka terbentuklah karakter yang memang luar biasa. Ini yang pertama, untuk seluruh siswa maka keorganisasian, kepemimpinan, leadership ini menjadi hal penting dalam hidup dan kehidupan Anda. Nanti pada saat bekerja, pada saat kehidupan di masyarakat, bernegara, tidak akan lepas masalah keorganisasian dan kepemimpinan. Yang kedua, khusus bagi tiga calon, selamat berkompetisi secara sehat. Jadi ini nanti pilihan dengan model suara terbanyak yang dipilih gitu ya Pak Pembina OSIS. Siapapun yang terpilih, Anda ini ketiganya ini yang terbaik. Di antara yang baik-baik. Atau super baik di antara yang terbaik. Yang lain memberikan dukungan, dilakukan dengan baik. Kalau perlu kampanye yang sportif, yang sehat, yang dinamis, begitu. Demikian yang saya sampaikan, semoga dengan budaya demokrasi seperti ini memberikan bekal kepada seluruh siswa, tidak hanya bagi pengurus OSIS, tapi bagi kemajuan dan perkembangan kompetensi karakter anak-anak SMP Negeri 1 Wonogiri. Semoga semuanya sukses. Saya akhiri, terima kasih. Bila topik bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah dirangkaian untuk penyampaian visi misi dari ketiga calon. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah menyaksikan kegiatan ini. Untuk selanjutnya bisa kembali ke ruang guru. Terima kasih.